subscribe Rambo Islam. Oh gitu Wan. Ya udah deh, berarti akhir minggu ini nih kita harus udah tahu nih berapa estimasi keluaran lampusan buat proyek kali ini Wan. Biar sukses bro. Oke siap Dik. Nanti gue hitung berapa estimasi pengeluaran lampu Islam. Nah, bisa nih akhir bulan ini semuanya udah beres Wan. Oke siap. Oh iya, ngomong-ngomong si Rado mana ya? Ini udah jam 3 nih. Gak muncul-muncul tuh bocah. Tunggu deh, keren gue telepon dulu deh. Iya, gimana sih tuh anak? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Udah di mana lo? Iya. Ini dikit lagi gue nyampe nih. Kok suara lo kayak orang baru bangun tidur gitu sih? Enggak gue, ya ngantuk aja. Yaudah cepetan lah lo kesini kemari. Ya sip. Gue sama Ikon udah nungguin nih. Cuma lo doang yang belum datang. Iya 10 menit lagi gue nyampe. Yaudah, yuk. Sip. Wah nggak benar nih Wan, udah lama banget nggak datang nih anak. Coba lu telepon nih Wan. Wah anak, nggak benar banget, senak jidatnya ya. Telepon dulu dah. Lu di mana doh? Lama amat. Katanya 10 menit lagi nyampe lo. Iya nih lagi OTW nih. Mau depan gua macet lagi nih demo. Lah. Kok kedengeran suara air sih? Lu lagi di mana sih emangnya? Ya ini hujan juga ini. Lumayan lah hujannya gede juga nih. Terus tunggu aja. Ah, dari tadi lu ngomongnya 10 menit mulu lu. Awas lu kok enggak datang. Jangan so iya lu. Iya. Gua lagi OTW sana. Ini gua lagi mandi nih di rumah. Enggak, maksud gua. Apa? Jadi tadi lu masih di rumah? Cepetan lu kemari. Kenapa lu, Wan? Kok teriak-teriak gitu sih? Ini, Di. Si Rado masa katanya masih di rumah. Wan, ini kasih aja peringatan terakhir buat si Rado, Wan. Misalnya dia nggak datang juga. Udahlah, mendingan lu antar gak usah ikut proyek kali ini. Bener lu. Gua telepon nih bocahnya nih. Halo. Duh, ini peringatan terakhir buat lu ya. Kalau lu gak datang juga, mendingan lu gak usah ikut proyek ini lagi deh. Ya yang gitu dong. Ini gue udah mau di parkiran motor nih. Parkiran mana lo? Jangan bohong lo sama gue. Parkiran di sini kosong nih. Parkiran motor rumah gue. Apa? Jadi dari tadi lo masih di rumah? Maksudnya kafe. Iya. Parkiran kafe maksudnya. Tinggal meeting nih gue kayaknya nih, duh. Nyesel gue, gak dapet janji. Ya Allah. Orang yang nepati janji nih.
bro, lu sakit bro. Nah, teman-teman nih, yang kayak gini nih, jangan ditiru nih. Bro, bro, aduh. Tepatin janji. Lepas bro. Apalagi nih kita sebagai muslim harusnya bisa megang janji dong. Nah, dan menurut Rasulullah tuh enggak menepatin janji itu termasuk dalam kategori orang munafik, ciri-cirinya. Aduh, aduh. Makanya jangan begitu. Aduh. Oh iya, nih ngomong buat teman-teman yang pengen nonton video sketsa Lampu Islam sebelumnya bisa klik di sini ya. Teman-teman, tolong diklik ya. Kok enggak dilepas nih? Aduh, aduh, aduh. Aduh, lepasin dong, aduh, aduh, aduh.